Ya apa? Utang tu bila bayar? Ya? Pandai pinjam utang tak bayar. Pukul kan? Ya? Ya? Kita bagi ya? What's up guys? Real ilusi permata. Sambo. Hari ini dalam video kita ada complete, okay? Yes. Harry, Sabran, Aiman dan Arash. So hari ini dalam kita ada 3 hari ini complete 4 orang. Complete. Dah lama tak tengok complete kan? Yes. Kita akan main satu game. Peserta akan membuat cabutan untuk situasi mereka. Peserta perlu melakonkan situasi mereka dalam ekspresi yang berbeza. Arash, cabut satu. Okey. Situasi tipikal nak pinjam duit member. Aduh. Okey. Ali, aku tak cukup duit hari ni. Boleh tak nak pinjam adalah sikit, boleh ke? Weh, Ri, aku macam sempit ni ya. Aku ingat nak pinjam dalam 5,000 boleh tak? Tak, tak payah cash. QRP. QRP je. Tak kaya. Pandai dia, dia pandai lah sebab dia pakai QRP. Dia pakai QRP yang tak pandai dia 5,000. Nak top up tak cenggu. Betul lah. Rush. Pinjam duit sikit. RM2 beli ais krim. Beli ais krim pun RM2 tak ada duit. Okey, yang ni aku boleh bagi. Starter aku tak boleh bagi. Tak apa, hari ni aku belanja korang eh. Sekejap. Berapa? Aku tak pun dompet tu. Hah? Aku rompet tu. Tak apa, yang ni aku aku hutang lah kau. Pinjam RM10 eh. Tinggi apa? Apa macam tu? Muka dia kesian sangat. Tapi memang situasi tu memang standard. Tapi niat dia bagus lah, dia nak belanja. Tapi dia tak ada. Dia memang standard. Kalau macam member selalu kan, jenis yang memang apa? Memang malas nak keluar duit, dia akan cakap macam ni tau. Weh, aku belanja lah korang kan. Dalam ni kali aku lupa lah wallet tinggal kat rumah lah. Wallet time tu dan lah wallet tinggal. Dia dah cakap aku nak pinjam apa, nak bayar balik ke apa ke. Eh, duit aku mana? Duit aku. Duit aku mana? Sorry. Cik minta hutang. Man, aku ni paling hamba dah tadi. Situasi nak minta hutang dari member. Tiba. Ni memang plan ke? Weh, sup. Kau ingat tak 10 tahun dulu kau pernah hutang aku? 10 tahun eh? Haa, lah. Time tu kita nak pergi praktis. Lepas tu kau ada hutang aku minyak RM10. Sebab kereta aku pun minyak tak ada kan. Lepas tu aku tak kira lah, aku dah record dah semua 10 tahun punya hutang. Boleh ke? Kena bagi kan ni? Member macam ni lah. Dia boleh tanya, so kena bagi je. Kena bagi je lah. Cakap apa? Hutang aku bila bayar? Pandai pinjam hutang tak bayar. Pukul kan? Ya? Ya? Kita bagi ya? Macam tu itu lepas tu dia relax. Aku update Twitter lah. Weh, mana kau nak bayar hutang aku bila? Ya, pandai bayar, pandai bayar. Weh, dia tweet lah. Tiba-tiba dapat lah. Arash tak bayar hutang. Jujur dia. Jujur, terus sebut nama. Nama aku eh. Arash sila bayar hutang. Macam. Kalau macam tweet-tweet ni selalu dia kias-kias je. Dia tak bagi direct dekat nama orang tu. Tapi kita akan tahu lah macam, aku ni. Macam tu lah. Tapi kalau dia direct nama tu tak ada buat apa lah. Nanti nampak kejam sangat lah. Memang ada tipikal orang macam ni, memang ada. Kan? Kau lah. Aku lah. Ada dekat aku tau. Yang duit kau pinjam aku tu
kau dah pinjam aku duit 200 tau, tapi kau tak bayar lagi lah. Kata perlukan duit tu lah nak bayar bilan aku. Kau pun tak bayar. Bu, kau tak ada anak lah. Bila kau kahwin? Bu! 200 lah nak tekak, aku nak makan nanti. Dia macam ni, 200 aku pinjam kat kau tu. Harry dah pinjam kat aku 200. Minta kat Harry. Kau sedih gitu ya, aku kenapa? Itu selalu. Tadi aku tak payah hutang. So, technically aku tak hutang kat kau. Harry hutang kat kau.